Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqala al-musanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ini adalah satu pasal. Arkanul imani sittatun, adapun rukun-rukun iman sittatun itu 6. Antu'mina billahi, yang pertama hendaknya engkau beriman billah kepada Allah. Wa malaikatihi, dan yang kedua hendaknya engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, dan yang ketiga hendaknya engkau beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan yang keempat hendaknya engkau beriman kepada utusan-utusan Allah. Wa bil yaumil akhiri, dan yang kelima hendaknya engkau beriman kepada hari akhir ataupun hari akhirat. Wa bil qadari, dan yang keenam hendaknya engkau beriman kepada takdir. Khairihi, baik nya wa syarihi, dan buruknya. Minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, maha tinggi Allah. Pemirsa yang sama-sama mengharap ridha Allah, di sini Kiai Musonif menjelaskan tentang rukun iman, yang mana kali ini pun adalah lanjutan daripada kajian Safinatun Najah pasal yang kedua. Nah, rukun iman ini diambil dari salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab Arba'in Nawawi, bahwa suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya, adalah seorang pria yang sangat tampan, berpakaian serba putih, dan dia tidak ada yang tahu dari mana si pria ini datang. Dia langsung menghampiri Rasulullah. Ketika dekat dengan Rasulullah, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, akhbirni anil iman." Kata si pria ini, "Wahai Muhammad, akhbirni anil iman, ajarkan kepadaku daripada iman." Rasulullah SAW menjawab, kata Rasul, "Antu'mina billah, iman itu hendaknya engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan hendaknya engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, dan hendaknya engkau beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan hendaknya engkau beriman kepada utusan-utusan Allah. Wa bil yaumil akhiri, dan hendaknya engkau beriman kepada hari akhir. Wa bil qadari khairihi wa syarihi, dan hendaknya engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya." Lalu setelah itu, seseorang yang bertanya kepada Nabi ini, dia bertanya, kemudian dia membenarkan. Ternyata ini adalah malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril adalah mengajarkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dalam penjelasan Kiai Musonif di sini, ini mengambil daripada hadis yang tadi yang terdapat di dalam kitab Arba'un Nawawi. Maka yang pertama yang dikatakan iman itu adalah hendaknya engkau beriman kepada Allah. Tapi sebelum kita membahas tentang bahwa rukun iman jumlahnya 6, alangkah baiknya kita mengenal apa itu yang disebut dengan iman. Nah, iman itu ada yang menurut lugat ataupun bahasa, dan ada yang menurut syara. Nah, iman yang dikatakan menurut lugat adalah mutlaku syidqi, adalah mutlak membenarkan. Semisal, apapun yang kita benarkan, ini sah-sah saja dikatakan iman. Imannya menurut lugat ataupun menurut bahasa. Kemudian iman menurut syara. Iman menurut syara itu adalah tasdiku bimaja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah membenarkan kepada apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ad-dini, yaitu berupa agama.
Nah, sudah sepantasnya dan kita sanggup untuk mengatakan bahwa inna dina indallahil Islam, bahwasanya agama yang diakui oleh Allah adalah agama Islam. Jadi iman menurut syara adalah membenarkan apa yang dibawakan ataupun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa agama. Nah, lanjut kepada iman kepada Allah. Iman ini mempunyai beberapa level ataupun mempunyai beberapa tingkatan. Bahkan di sini disebutkan bahwa iman itu mempunyai 5 tingkatan. Yang pertama ada yang disebut dengan iman taklid. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan iman ilmu. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan iman ayan. Dan yang keempat ada yang disebut dengan iman hak. Dan yang kelima ada yang disebut iman hakikat. Nah, iman taklid ini adalah kita beriman kepada Allah dengan tahu pelantara orang lain. Misalkan dengan tahu kita dari guru kita. Ini iman taklid namanya. Kemudian iman ilmu, kita mengetahui aqaid-aqaid beserta dalil-dalilnya. Ini iman ilmu. Kemudian iman ayan. Iman ayan ini adalah hati kita muraqabah, sudah dekat, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang disebut dengan iman hak. Iman hak ini adalah hati kita yang selalu yang terlihat oleh kita adalah Allah, adalah kekuasaan Allah. Kemudian iman hakikat. Iman hakikat yang selalu ada dalam pikiran kita, dalam mata kita, yang kita lihat adalah selalu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapatkan iman khususnya bagi kita. Kita ini tingkatannya adalah tingkatan iman taklid. Adalah beriman kepada Allah dengan pelantara orang lain. Artinya kita mengenal Allah dengan pelantara orang lain. Nah, yang pertama adalah beriman kepada Allah. Maksudnya beriman kepada Allah ini adalah bi anta taqida ala tafsil an Allah taala mawjudun qadimun bakin mukhallifun lil hawadis mustagnin an kulli syai'in wahidin qadirin muridin alimin hayyin samiin basirin mutakallimin mutakallimin. Hendaknya kita mengiktikadkan Allah itu mawjud, Allah itu qadim, Allah itu kekal, Allah itu berbeda dengan makhluknya, Allah itu tidak butuh dari segala sesuatu, tidak butuh tempat, tidak butuh zaman, dan lain sebagainya. Tunggal Allah, Allah kuasa, Allah yang menghendaki, Allah maha mengetahui, Allah maha hidup, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Artinya dengan secara ijmal, secara mujmal, bahwa inna lillahi kamalatin, bahwasanya bagi Allah adalah kesempurnaan-kesempurnaan. Yang kesempurnaannya itu la tatanaha, tidak ada akhirnya. Kesempurnaannya itu tidak ada batasnya. Jadi yang pertama yang disebutkan rukun iman itu adalah antu minabillah, hendaknya engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wa malaikatihi, dan hendaknya engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah ini adalah makhluk. Makhluk Allah yang terbuat dari nur ataupun cahaya. Dan makhluk yang paling taat kepada Allah. Dia tidak pernah maksiat dan dia selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamanya dia tidak pernah maksiat. Inilah malaikat. Dan kepada jumlahnya daripada malaikat ini tidak ada yang mengetahui. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui banyak daripada jumlahnya para malaikat ini. Tapi bagi kita seorang mukmin, minimal kita mengetahui malaikat yang 10 yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Jangan kalau saya ngaji dulu itu
dinazomkan. Gini nazomannya. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokibatid, Malik, Ridwan. Nah ini yang wajib kita ketahui daripada beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Minimal kita tahu 10 malaikat, malaikat Allah dari Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Beriman kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu kitab Allah? Kitab Allah itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah. Kitab ini yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 4. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syarat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah kita hendaknya mengimani, membenarkan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada 4, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya yang termasuk daripada rukun iman adalah beriman, membenarkan utusan-utusan Allah. Yang mana jumlahnya itu adalah 313 utusan. Ini kita harus mengiktikadkan. Dan bagi kita, sepantasnya seorang mukmin wajib mengetahui yang 25 nabi dan utusan yang tersebut di dalam Al-Quran. Yang diawali dengan Nabi Adam, kemudian ditutup oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini paling tidak kita mengetahui nabi yang 25 ini. Ini wajib bagi seorang mukmin. Jadi diawali dari Nabi Adam, Zakaria, Yunus, Nuh, Idris, Ibrahim, Yusa, Ishak, Yakub, Ismail, Soleh, Nabi Lut, Ilyas, Zulkifli, Yahya, Sulaiman, dan Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan seorang ulama yang bernama Imam Syuhaimi mengatakan, yajibu alal mu'min ayya'lama wa yu'allima sibyanahu wa nisa'ahu wa khadimahu asma'a rusuli al-mazkurina fil Qur'an hatta yu'minu bihim wa yusaddiku bijami'ihim tafsilan. Kata Imam Syuhaimi, wajib bagi setiap mukmin mengetahui dan mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada khadamnya, nama-nama daripada utusan Allah Subhanahu wa taala yang disebut di dalam Al-Qur'an, yang tadi jumlahnya sudah disebutkan adalah 25, yang diawali dari Nabi Adam sampai kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, beriman kepada wabil yaumil akhiri, kepada hari akhir. Kenapa ini dikatakan hari akhir? Karena pada hari itu tidak ada lagi hari dan tidak ada lagi malam. Itu adalah hari akhir. Nah, yang pada hari itu kita bi antusaddiqu wujuda bi wujudihi, kita membenarkan, kita mengimani adanya hari akhir. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wabil yaumil akhiri wama hum bimumin wabil akhirati hum yuqinun. Dan kepada hari akhirat hum, mereka yukinun, meyakini, yukinun, mengimani, mengetahui. Jadi rukun iman yang kelima adalah percaya ataupun membenarkan kepada adanya hari akhir, yaitu hari kiamat ataupun hari akhirat. Kemudian yang berikutnya, yang keenam ataupun yang terakhir yang disebutkan oleh Kiai Musonib di sini adalah rukun iman yang keenam, beriman wabil qadari, kepada takdir. Khairihi, baik, wasyarihi, dan buruknya minallah, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mempercayai. Di sini disyarahnya disebutkan
oleh Imam Pushni. Kata Imam Pushni, wa ma'nal iman bihi, mana iman bihi dengan qadar itu, anta takidah, hendaknya engkau mengiktikadkan anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala qadarul khair, sudah mentakdirkan kebaikan, wasyar dan keburukan. Jadi kebaikan dan keburukan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala qabla khalqil khalqi, sebelum menciptakan makhluk. Jadi sebelum kita diciptakan ini sudah ditentukan takdir baik dan buruknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan wa ana jami'al kainat bi qada'illah wa qadarihi, dan semua makhluk yang ada ini sudah ketentuan Allah dan sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menghendakinya. Dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in bi qada'in wa qadarin, segala sesuatu itu sudah ada qada' dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hatal azza, bahkan kita tidak bisa berbuat apa-apapun, ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal kais, bahkan kita pintar, bahkan kita cerdas, ini sudah takdir ataupun qada'nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara jumlah daripada rukun iman ini adalah 6 yang sudah kita bahas tadi satu persatu. Yang pertama, beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada utusan-utusan Allah, beriman kepada hari akhir ataupun hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini tidak disebutkan qada, tapi di dalam kitab yang lain disebutkan qada. Apa itu qada? Qada itu sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman azalinya. Sedangkan qadar, sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang sudah terjadi. Semisal qada, saya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dituliskan dari azalinya akan seperti ini. Kemudian ketika lahir di dunia, ketika ada di dunia, terjadi seperti ini. Ini takdir. Qada adalah penulisan Allah, penentuan Allah ketika kita di zaman azali, dan qadar penentuan Allah, takdir Allah ketika kita sudah berada di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.